Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman akan memberi tumpuan terhadap motosikal Yamaha Y15ZR atau lebih dikenali sebagai Y Suku yang diubah suai bagi tujuan perlumbaan. Assalamualaikum dan kembali lagi ke channel Haji Hero. Okey, hari ni aku nak buat satu tajuk berkaitan dengan Y Suku. So, tajuknya berkaitan dengan pengharaman ubah suai motor, terutama Y Suku lah. So, pertama sekali, sebelum korang nak komen video ni ataupun sebelum korang nak kecam aku, kita tengok video ni sampai habis. So, aku nak cerita sikit lah. Video ni bukan untuk memburukkan Y Suku ataupun menjatuhkan Y Suku. Tetapi video ni secara umumnya aku nak bincangkan pengubahsuaian motor yang diharamkan lah. Tak kira lah korang guna ke RS ke, korang guna LC ke, ataupun korang guna R15 ke. Tak kira. Jadi aku sebenarnya dalam video ni tak larang lah korang untuk modi. Cumanya bila mana korang pandai modi, korang pandai-pandai tanggung lah. Itulah kehidupan kita. So, pertama sekali aku nak cerita pasal pengubahsuaian yang diharamkan. Yang pertama sekali adalah side mirror lah. Bila mana kita tengok, dia kata cermin pandang sisi tidak digunakan. So, apabila korang menanggalkan side mirror tu, korang akan ditahan. Melainkan kalau korang tukar dengan side mirror yang aftermarket, insyaAllah tidak ditahan. So, yang kedua adalah tukar unit kawalan enjin, iaitu ECU, untuk menambah kelajuan, buang cut off, batasan, had laju dan sebagainya. So ECU ni lah, sampai ke ECU lah diorang tengok benda-benda yang kat dalam. Kita tengok yang lain pula, yang ni ekstrim sikit lah, yang ketiga ni, iaitu tukar block enjin untuk tambah kelajuan. Yang ni biasalah, geng-geng modi, geng-geng LC apa semua, Y Suku ke RS ke, memang kebanyakannya tukar block kan, untuk melajukan motor. Itu biasalah. So, benda yang biasa ni lah yang diharamkan oleh diorang lah. Yang ketiga adalah tukar swing arm untuk motosikal lebih ringan. So, aku ada tengok versi yang lain, dia beritahu bukan tukar swing arm je, korang cabut penutup rantai pun akan disaman dan akan ditahan lah. Seterusnya adalah tukar exhaust yang menyebabkan bunyi bising. Tukar exhaust ni bagi aku, kalau exhaust open, itu memang patutlah ditahan, exhaust yang terlampau bising. Tapi kalau exhaust yang biasa-biasa ni, cutting standard, bagi aku sebenarnya lah, ini pandangan peribadi, tak perlu pun ditahan. Exhaust cutting standard ni kira okey lagi lah bagi aku, sebab menunjukkan kehadiran motor korang apabila korang berjalan di sisi kereta ataupun di belakang kereta. Jadi pengguna-pengguna kereta ataupun driver-driver kereta, dia akan notice lah korang ada berada di tepi atau di kanan ataupun di belakang. Seterusnya kita tengok ubah suai yang dilarang adalah gunakan tayar terlalu kecil. Jadi dekat sini, apa maksud diorang gunakan tayar lebih kecil? Maksudnya rim pun korang tak boleh tukar sebenarnya. Rim yang lebih kecil, takkan korang pakai rim yang besar tapi pakai tayar kecil? Takde lah, mesti korang akan pakai rim kecil dengan tayar kecil. So kedua-duanya korang tak boleh tukar lah, sama ada rim ataupun tayar. So benda ni memang dilarang lah sama sekali untuk korang modified. Walaupun rim tu cantik apa semua, itu memang kebiasaan kita lah, kita tengok rim tu cantik, tapi sebenarnya rim tu memang tak boleh lah. Ini yang dilarang lah oleh penguat kuasa ataupun JPJ. So, sekadar itu sahajalah video ni. Video ni bukan untuk menjatuhkan Y Suku ataupun memburukkan Y Suku. Tidak. Sebenarnya video ni seperti mana yang aku beritahu tadi, dia lebih umum lah. Aku cerita tentang pengubahsuaian yang diharamkan oleh penguat kuasa ataupun JPJ. Sekadar itu sahajalah. Korang jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Sekadar itu saja. Assalamualaikum.